Okey, bahan utama untuk membuat wadey ni ataupun masalode adalah kacang dhal. Okey, kalau belah utara panggil parfu. Kalau kat sini kita panggil kacang dhal lah. Yang ni kita rendam, ambil dalam secawan. Rendam selama 2 jam. Okey, lepas 2 jam macam ni dah kembang dan lembut lah. Kacang dhal yang direndam selama 2 jam. Yang dah rendam tadi kita tapis, bilas 2-3 kali sampai bersih. Kemudian yang ni baki ni akan kita blend halus gunakan blender kering. Dan sebelum tu asingkan sikit. Yang ni untuk kita tabur kat dalam wadey tu nanti. Kacang dhal yang kita dah blend. Ini macam tepung. Kemudian kita campurkan dengan yang kita simpan tadi kan. Sikit. Nanti kita gaul sebatu. Ini paste wadey atau masalode kita. Dan bahan lain yang diperlukan ialah bawang besar yang dicincang, lada. Dan juga cili kering. Korang suka boleh masukkan cili api juga. Tak suka pedas lah, macam Kak Ana tak suka pedas. Dan daun kari. Daun kari ni nanti gunting-gunting halus, campur dalam ni. Garam secukup rasa. Okey, kesemua bahan ni digaul sebati. Digaul dengan tangan ni. Kalau tak, dia tak dibentuk menjadi bentuk wadey kita. Ini adunan yang kan ada gaul rata. Okey, seperti memang kena guna tangan. Ini resepi tradisional kaum India kita. Kita ambil dalam sejemput macam ni. Buat-buat. Masukkan dengan garam secukupnya. Dan kita penyekkan dia macam bergedil tu kan, lebih kurang. Dia bentuk masalah dia macam ni ke? Kurang kan? So, bismillah. Dan ini buat lagi lah sampai habis. Dia memang tak campur tepung apa. Soalnya bentuk dia pun memang dia memang bukan perfect lah kan. Pasal dia jual tu pun bentuk dia macam marbar je. Dia sudah. Dan kita masuk untuk menggoreng. Kita punya wadey aka masalode.
dah siap dah masalode kat Ana ataupun wadey yang dah goreng. Kemudian kita teruskan minyak dia.